Sion Games. Hai, balik sama gua Sion. Kali ini gua mau ngasih tips cara ngumpulin Arcana Gems gratis di tahun 2024. Pertama, daily login bonus. Dengan login selama 28 hari, kita bisa dapetin total 2000 Arcana Gems. Kedua, selesaikan semua main quest story, mulai dari rantai 1 sampai rantai terakhir saat ini. Dengan menyelesaikan main quest story, kita bisa dapetin Arcana Gems. Ketiga, selesaikan quest board di Merchant District lantai 1. Selesaikan semua yang ada tanda serunya, kita bisa dapetin Arcana Gems. Keempat, selesaikan semua dungeon entry dan interior setiap lantai. Selesaikan sampai batas waktu yang ditentukan, kita bisa dapetin Arcana Gems. Kelima, selesaikan semua labirin entry dan interior setiap lantai. Selesaikan sampai batas waktu yang ditentukan, kita bisa dapetin Arcana Gems. Keenam, selesaikan daily mission. Selesaikan semua daily mission, kita bisa dapetin Arcana Gems. Ketujuh, selesaikan weekly mission. Dengan menyelesaikan 20 daily mission, kita bisa dapetin Arcana Gems. Kedelapan, selesaikan achievements. Selesaikan beberapa achievements, kita bisa dapetin Arcana Gems. Kesembilan, memancing. Kumpulin Arcana Gems trade ticket, tukarkan di trader, kita bisa dapetin Arcana Gems. Kesepuluh, ikuti event GOG. Dengan mencapai peringkat tertentu, kita bisa dapetin Arcana Gems. Kesebelas, selesaikan event-event tanpa batas waktu dan event-event dengan batas waktu. Selesaikan sampai skor tertentu, kita bisa dapetin Arcana Gems. Kedua belas, kumpulin item dari event-event tanpa batas waktu dan event-event dengan batas waktu. Tukarkan item dari event-event di trader, kita bisa dapetin Arcana Gems. Ketiga belas, selesaikan event labirin strategy campaign. Kumpulin bronze floor coin, tukarkan di trader, kita bisa dapetin Arcana Gems. Keempat belas, selesaikan fishing ranking event. Kumpulin beberapa ikan-ikan ini, tukarkan di trader, kita bisa dapetin Arcana Gems. Kelima belas, update atau maintenance. Setiap kali ada update atau maintenance, kita bisa dapetin Arcana Gems. Keenam belas, selesaikan skenario event Yui Glow of the Heart. Selesaikan semuanya, kita bisa dapetin Arcana Gems. Ke-17, selesaikan quest Underground Labyrinth B1 Trial sampai B3 Skenario Event Diavel. Selesaikan semua, kita bisa dapetin total 1500 Arcana Gems. Ke-18, selesaikan Start This Event. Kumpulin Bronze Floor Coin dan Silver Floor Coin, tukarkan di trader, kita bisa dapetin Arcana Gems. Ke-19, selesaikan Happy Dungeon with Character. Selesaikan semuanya, kita bisa dapetin total 500 Arcana Gems. Ke-20, Happy Birthday Character. Setiap kali ada Happy Birthday Character, kita bisa dapetin 250 Arcana Gems. Inilah tips cara ngumpulin Arcana Gems gratis di tahun 2024. Kalau ada yang ketinggalan, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Oke guys, sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton. Kalian suka, subscribe, share, komen. And see you again. Okay.